hati-hati. Balik lagi jangan ya. Kayaknya mulai dari sekarang aku berhenti jadi copet. Pernah ngelihat orang yang rambutnya dikuncir-kuncir enggak? Berdansa sore hari. Hati-hati di jalan. Siap. Itulah sang penari. Dan jadilah legenda. Perut kamu kok pelok? Kamu lapar? Iya. Ya udah, sekarang kita makan dulu aja. Dengan senang hati. Kamu kenapa ngikutin aku terus? Aku mau ngomong. Bukannya kamu dari tadi ngomong terus? Iya sih. Tapi sekarang aku mau ngomong sambil joget. Ya udah, silakan. Kamu kenal si Kuncir kan? Kuncir. Bentar, aku mau mikir dulu. Lama tidak mikir ya? 5 detik aja. 1, 2, 3, 4, 5. Aku kenal. Luar biasa. Kamu tahu di mana si Kuncir sekarang? Tahu. Di mana? Di rumah nenek yang ciputnya berwarna merah jambu. Kamu bisa antar aku sekarang untuk menemui si Kuncir? Bisa, tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Mulai dari sekarang, kamu berhenti joget. Kenapa? Aku jijik melihatnya. Maaf. Ayo. Kemana? Katanya mau dianterin menemui si Kuncir. Ayo. Aduh. Kamu kenapa? Ada putu. Mana putunya? Ini putunya. Ini bukan putu, ini besi. Warnanya aja yang sama. Aduh, alamatnya sobek lagi. Bagaimana ini? Bentar-bentar, si peci merah bilang lokasinya di mana ya? Alamat ini lumayan jauh. Hawaii, Hawaii, Hawaii bukan ya? Balik lagi jangan, balik lagi jangan, balik lagi jangan. 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 Alhamdulillah, selama aku jadi tukang parkir,
aku bisa menggantikan uang yang hilang. Apa aku harus mencari orang yang aku suruh buat beli es doger ya? Saatnya mencari es doger lagi. Selamat tinggal, parkiran. Terima kasih ya. Lapor. Ropal, ada apa Jul? Kayaknya kita pernah ketemu di stasiun. Episode berapa ya? Aku melihat ada si pengendara motor sambil merokok. Ces, Fabregas. Maksud kamu? Pat. Terus? Ribut amat, cuma bilang pat. Kamu itu kan pemulung. Apa itu tidak membahayakan? Iya, aku dulu pemulung. Sangat membahayakan pengendara yang di belakang, Jul. Itu bisa mengakibatkan kecelakaan. Aku juga pernah mencoba melamar pekerjaan. Tapi semuanya sia-sia. Inilah hirup. Udah, jangan diambil pusing. Ambil air wudu aja. Sekarang kita sholat. Lama nggak sholat. Aku lupa bacaan dan gerakannya, A. Yang penting, kamu tidak lupa siapa yang menciptakan kita. Bentar, A. Aduh, kayak modal. Istirahat dulu yuk, aku capek. Dasar manusia lemah. Giliran diajak sholat, tiba-tiba cerdas. Cari alasan. Aku bukan lemah, ayo ngadu panco. Kenapa berhenti? Katanya mau istirahat. Iya sih, tapi nggak di sini juga. Kamu mau makan sama apa, Cir? Si putih yang menggeliat di lidah. Terus di mana? Warung Mak Empo. Itu jauh. Ya udah, cari warung yang deket aja. Itu makanan apa? Kerupuk. Maaf, Kak. Tadi tiba-tiba si kuning memaksa keluar dari keterpurukan. Ya, tidak apa-apa. Kamu dari mana dan mau kemana? Dari timur, mau ke Hawaii, A. Maksud kamu Hawaii? Nah, iya itu, A. Hawaii, A tahu. Jelas. Aku juga melihat ada si pejalan kaki fokus mainin handphone. Apakah itu tidak membahayakan? Juga sangat membahayakan, Jul. Akibatnya pun sama. Akan terjadi kecelakaan. Kenapa diam? Muka kamu gatal lagi? Tidak, kenapa yang membahayakan sering dilakukan oleh manusia? Karena di zaman sekarang, gaya yang diutamakan ketimbang keselamatan. Ujung-ujungnya, minta maaf kepada Tuhan. Terus, pakai apa lagi? Pakai tangan dilapisi sendok agar makan tidak salah arah. Nasi sama kerupuk aja? Iya, cukup. Karena berkecukupan lebih indah dan bahagia daripada berlebihan, sombong, tapi sengsara. Minumnya apa? Air bening aja, tapi saat diaduk jadi gelap. Maksud kamu? Kopi hitam. Kamu makan minumnya kopi? Iya, apapun makanannya, minumannya tetap kopi. Ibu kamu waktu ngidam kayaknya nonton konser Bob Marley ya? Udah, pesan makan agar tubuh kita seimbang dengan pikiran. Jul. Apa Bel? Yang beli es doger siapa ya namanya? Aku lupa lagi. Siapa ya? Oh, Jin. Nah. Jul, terima kasih. Karena kamu kecil, aku jadi ingat. Gojin. Gojin. Tunggu aku. Bel, mau kemana?
Aku mau pergi cari Gojin. Kamu jaga markas. Jaga markas? Aku sendiri. Kamu di mana, kuncir? Aduh, haus tapi gak punya uang. Tambahin, mau beli marimas rasa jeruk yang logonya buah melon. Ini tangan kamu. Kamu ngeledek saya? Ini apa maksudnya? Itu bukan uang saya. Ini balikin. Juga bukan estoger saya. Kayaknya kurang. Kopi sama kerupuknya mana? Oh iya lupa Jir, bentar. Jir. Apa kamu melihat sesuatu? Apa kamu juga melihat sesuatu? Luar biasa. Ini uangnya. Bagi kajurugan ya. Kan ini 2.000. Iya, terus? Aku 1.500. Kamu sisanya. Kok nggak rata sih pembaginya? Kan ini bagi kajurugan, bukan bagi rata. Iya. Ya udah deh. Kamu ngelel. Anak pesimis. Selamat datang. Uangnya kan ada GoPay. Ini juga kan hasil bagi kajurugan sama kamu. Mana sini? Nih. Kenapa beli satu? Kalau beli dua, berarti kamu gak sayang ibu. Bener juga ya. Uang kamu mana? Kenapa nggak dibeliin satu lagi? Saya lagi menabung buat beli topi mas ini. Emang berapa harga topi mas ini? Ini aku pinjemin. Aduh, mahal banget. Itu baru topinya, belum lagi dasinya. Emang berapa harga dasi mas ini? Sini aku pinjemin lagi. Aduh, mahal juga ya? Iyalah, karena tugas pesimis sangat bertanggung jawab untuk menjalankan kereta. Oh, jadi sangat berharga. Luar biasa. Anak pesimis. Tunggu, kamu kuncir. So kenal. Aku serius. Aku mencari kamu. Kamu salah satu anggota tengkorak. Benar. Benar.
tapi sekarang aku sudah tidak lagi di dalamnya. Maksud kamu? Aku keluar dari anggota tengkorak. Kalau boleh jujur sekarang, aku ini sedang jadi suruhan si Gembel untuk menjadi mata-mata kamu, cari kelemahan kamu, setelah itu menghancurkan kamu. Tapi aku tidak sebodoh itu. Aku tidak mau untuk dijadikan kacung. Aku hanya ingin jadi pengatur serangan. Oke, aku mengerti. Apa kamu bisa membantu aku? Untuk apa? Menghancurkan markas tengkorak, terutama si Gembel. Aku tidak bisa, itu urusanmu. Maaf. Dimana kamu, Anoy? Sudah satu minggu kamu belum kembali ke pasar. Aku ingin puas makan ciki. Soalnya kalau di pasar, si Anton melarang aku makan ciki. Aku tidak melarangmu memakan ciki. Tapi aku melarang kamu membuang sampah ciki sembarangan. Masak sendiri, makan-makan sendiri, cuci baju sendiri, tidur pun sendiri. Harus kurelakan, cinta tak bisa dipaksakan, mungkin kau bukan cinta. Ya Allah, semoga produksi ciki terus berkembang. Aku akan baik-baik saja saat sampai. Amin. Sekarang siap-siap dulu cari kerjaan. Kembalilah, Onai. Aku akan balik ke pasar, tapi tidak sekarang. Tunggu aku, Anton. Astagfirullah, setan senja. Bebek. Sorry, Kap. Ikan kakap. Mau latihan enggak? Aku udah di sanggar. Maaf, gak bisa. Soalnya sandang aku hilang. Oh, ya udah tuh. Semoga ada orang yang baik yang menemukan ya, lalu dikembalikan. Iya. Sorry, Kap. Ikan kakap. Apa yang terjadi? Aku melihat kamu tergeletak di jalan sampai babak belur gitu, kenapa? Oh,
bekas perkelahian di episode 10. Berkelahi dengan siapa? Dan apa masalahnya? Kamu tinggal nonton aja Kacau Balau episode 10. Oh, iya. Ini diminum dulu. Kebetulan aku dapat penglihatan sekarang. Terima kasih. Kamu kerja? Iya. Mana? Di jalan. Di jalan. Kerja apa? Kerjain manusia yang lalai. Maksud kamu? Dengan mengedipkan mata, aku bisa dapat uang banyak. Kamu pelacur? Ya. Aku copet di kampung ini semakin terus berkembang.